Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menindaklanjuti perjuangan dari ahli waris Bapak Muhammad Arsad. Jadi terhitung mulai tadi siang kami sudah berdomisili di Kabupaten Brau. Pada prinsipnya seperti yang kami utarakan di season terdahulu, persoalan lahan milik Pak Arsad almarhum yang sekarang diteruskan oleh yang memperjuangkan anak-anaknya, kami menawarkan satu hal yang sifatnya pemerintah daerah segera membayar hak-hak rakyat, karena jangan pakai kekuatan ampuhnya menunggu terus, memberi PHP bilang sekarang itu memberi harapan palsu, interval akhirnya tidak jelas, dan kami tidak main-main atau mengancam ketika bupati mengabaikan permintaan kami, kami akan turun masa. Dan konsep-konsep ke arah sana kami tinggal nunggu waktu untuk kami rayakan ke aparatur negara melalui Kapolres Brau. Intinya kami akan pakai jalur lunak saja, bayar hak rakyat, karena data-data cukup kuat dan instruksi dari orang nomor satu Gubernur Kaltim melalui Wakil Gubernur, pemerintah daerah Kabupaten harus segera membayar. Penekan saya di situ, mungkin kami minta support juga dukungan dari DPD atau DPC LBH Kabupaten Brau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.